Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, rakan-rakan seperjuangan yang sedang bersiaran di laman Sumber Inspirasi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah pada video kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kata perkongsian tentang apa tuan-tuan dan puan sekalian, tentang pentingnya untuk kita mengenali kelebihan manusia ini berbanding kehidupan lain. Kemudian kelebihan ini kalau kita tak guna pakai, kalau kita tak guna sebaiknya, maka terus-terusan kita sukar untuk memandu kehidupan kita ke arah mencapai kejayaan yang kita nak, sama ada dunia dan juga di akhirat, yang terutama lah di akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, iaitu apa tuan-tuan sekalian? Iaitu niat. Niat tuan-tuan sekalian, niat ini bebas. Mungkin di kalangan kita ini sedar itu, sama ada depression, anxiety, yang mana semua orang yang mengalami ini tidak mahu pun dia berlaku, tapi dia berlaku ya. Jadi untuk kita kuatkan diri kita dengan memegang niat kita, nawa itu kita, dengan kita memegang nawa itu kita, kita masuk ke dalam diri kita yang terdalam, okay, maka mana kita, maka kita akan dapat strongkan kita punya base, kita punya konkrit dalaman kita. Sekalian, jika ada yang Islam, ya kita tentunya untuk yang pasti berkait dengan Allah, berkait dengan Tuhan kita. Jadi kita cuma kita semak diri kita, apa niat kita? Sekarang apa niat kita? Cuma semak diri kita, apa niat kita sekarang? Apa niat kita hidup sekarang? Apa niat yang kita lakukan hari ini? Jika kita semak betul-betul, ambil masa, duduk di tempat yang terpencil, di suasana yang tenang hening, maka kita akan dapat explore. Aku rasa lemah sebab itu akan menyebabkan diri kita lemah. Mari kita semak niat kita. Jom kita semak diri kita, kekuatan kita melalui niat kita. Maka insyaAllah kita akan dapat keluar daripada masalah kita. Dengan kita betulkan niat kita, baru solusi itu datang. Bukan makna dengan betulkan niat seluruh masalah selesai. Tidak. Dengan kita betulkan niat kita, maka solusi akan datang. Dan insyaAllah masalah kita akan selesai. Jadi sekian saja daripada saya di Selat Melaka. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Sumber Inspirasi.